Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi terus gencar memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak golput dalam pemilihan umum pada Februari 2024 mendatang. Tak hanya golput, pihaknya juga meminta masyarakat tidak main-main dalam memilih calon legislatif yang nantinya mewakili masyarakat di kursi legislatif. Michael menambahkan, DPR merupakan wakil rakyat, sehingga dapat diartikan DPR merupakan pegawai rakyat, kuli rakyat, bahkan karyawan rakyat. Bersama Partai Demokrat, ia telah mempersiapkan calon anggota DPRD yang mengerti kemauan rakyat, serta siap mengambilkan uang rakyat dalam bentuk APBD. Di hadapan masyarakat Kampung Ujung, Kelurahan Kepatihan Banyuwangi, Michael Edi Haryanto, SHMH, yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, bertanggung jawab penuh terhadap masyarakat. Ia dengan lantang akan memecat caleg yang tidak dapat menjadi wakil rakyat yang baik. Tim Liputan, Banyuwangi Hits, melaporkan.